Oke, saudara, saat ini saya sedang berada di terowongan Manggarai, di mana tepat 25 tahun yang lalu, 2 Agustus tahun 1996, terowongan Manggarai ini resmi beroperasi dan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta kali itu, namanya Bapak Sudiryanto Sudiryan, tepatnya di Jakarta, 2 Agustus 1996. Ini selama lebih dari 25 tahun ini, terowongan Manggarai ini menjadi salah satu terowongan terbaik dan juga paling mencekam hingga sekarang dan menjadi sorotan di berbagai media di nasional maupun di internasional. Dan kini saat ini terowongan ini menjadi salah satu akses menuju dari Manggarai menuju ke Kuningan. Itu saja bisa saya sampaikan ya.